Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sekarang saya akan tutorial membuat poster. Caranya sekarang kita file Ctrl N udah ya. Mulai kita pilih kertasnya. Di sini saya akan membuat poster jual beli mobil. Nah, yang pertama kita pencet file open. Cari gambar yang udah di bitmap. Contohnya ini. Ini ditarik. Nah, sekarang kita membuat garis rectangle, langsung aja klik dua kali di rectangle dulu. Dan kita membuat point length, point length aja. Di sini kita lurkan biar bisa memuncak warnanya. Oke, gender. Nah, itu sama kalian kasih warna suka hati kalian. Nah, kasih warna mobil ini. Kita harus ambil si teks tulisannya jual beli mobil, kita besarkan. Jangan lupa kita bold, atau kalian terserah mau ganti impact atau saya ganti impact aja, atau ganti fontnya. Ini biar nggak usah ngambil-ngambil teks lagi. Kita tulis alamat rumahnya. Buat promosinya.
Oke, mobilnya kita agak geser kan pakai tombol layar aja. Oke, langsung kita file atau save untuk biar sehat. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.